Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyuthirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili Bapak Teten Mas Duki, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan. Yang kami hormati Bapak Jenderal Kapolri maupun ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Jenderal TNI, yang kami hormati ataupun yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Jenderal Tri Sutrisno Purnawirawan, Wakil Presiden yang ke-6. Yang kami hormati pula Bapak Profesor Dr. Widyo Pramono Jaksa Agung Muda yang kami cintai. Bapak Kolonel Menteri Bapak Ide Zakaria. Yang kami hormati pula Kiai Haji Amidan, anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, dan juga Bapak Kiai Haji Khalil Ridwan, juga dari Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Kiflan Zen, yang pernah beliau memberikan ceramah di Majelis Taklim Al-Quran Jakarta. Dan para tamu undangan yang saya tidak mungkin bisa menyebut satu persatu, dan keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran, terutama para pengurus baru yang baru saja dikukuhkan pada malam hari ini, dari Takengon Aceh sampai di Merauke, Jayapura. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, dengan pertolongannya, kita bisa berkumpul pada acara silaturahim nasional pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat berkahnya, serta para hadirin semua yang hadir pada kesempatan ini, dan para pendengar, pemirsa TV, pendengar radio MTA di rumahnya masing-masing, maupun di mana saja mereka berada, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan tegaskan lagi apa yang dibaca oleh saudara qori kita, saudara Ismail tadi, yang tadi dibaca dalam surat Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Yang mafhum secara luasnya, belumkah tiba saatnya orang yang mengaku dirinya beriman untuk hatinya tunduk khusyuk ingat kepada Allah, mau dipimpin dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalian jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Qur'an, karena berlalu lama mereka pisah dengan kitab sucinya, tidak pernah mempelajari kitab sucinya, akhirnya hati mereka menjadi keras,
Kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. Apabila diterangkan apa yang tersebut di dalam kitab suci mereka, mereka tidak bisa menerimanya. Allah Subhanahu wa taala, orang yang beragama Islam yang diturunkan kepadanya kitab suci Al-Qur'an, jangan berkeadaan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya, hatinya menjadi keras dan menjadi fasik, orang Islam pun akan sama saja. Sunnatullah berlaku sama bagi seluruh umat manusia. Kalau umat Islam lama juga berpisah dengan isi kitab sucinya, tidak memahami Al-Quranul Karim yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun akan menjadi keras hati dan menjadi orang fasik juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewariskan kepada kita dua perkara yang dijamin tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Barang siapa berpegang teguh dua perkara, dijamin tidak akan sesat, tidak akan celaka. Dua perkara itu ialah kitabullah, maksudnya Al-Qur'an, wa sunnata nabi, maksudnya hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Inilah kaum muslimin, warisan yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, Al-Qur'an dan sunnah. Dan Allah turunkan Al-Qur'an tidak sekejar untuk bacaan saja, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat As-Sad ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Qur'an penuh berkah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia ini, liyadabbaru ayatihi, untuk dipelajari tiap-tiap ayatnya, agar supaya orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat mendapat pelajaran. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi setiap muslim hukumnya fardu ain untuk mempelajari kitab suci Al-Qur'an, bukan sekedar untuk membaca. Kalau kita hanya sekedar membaca, tidak akan mendapat pelajaran apapun. Tapi dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ayat demi ayat, kita akan mendapat pelajaran. Sehingga kita menjadi orang Islam yang paham tentang tuntunan Islam. Kemudian kita menjadi orang Islam yang baik, kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yakin bahwa umat manusia ini tidak akan bisa menjadi baik tanpa Al-Qur'an. La yusliha akhiru hadhi ummah illa ma aslaha awwalaha. Umat akhir zaman ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat yang pertamanya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Pada waktu itu Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa yang disebut masa jahiliyah, masa kebodohan. Setelah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah, dipelajari oleh umat manusia, masuk di hati mereka, maka umat menjadi pandai, menjadi cerdas. Umat jadi maju, umat Islam menjadi maju. Pada waktu itu umat manusia menjadi maju karena Al-Qur'an. Maka umat manusia akan jadi terbelakang kalau mengabaikan Al-Qur'an. Apalagi bangsa kita, bangsa Republik Indonesia yang sekarang ini, pemerintah Republik Indonesia yaitu Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo mencanangkan untuk revolusi mental.
Dengan apa untuk merevolusi mental itu? Tidak mungkin mental bangsa ini akan menjadi baik tanpa Al-Quran. Andai kata Al-Quran bisa menjadi baik, andai kata, saya ulangi, manusia bisa menjadi baik tanpa Al-Quran, Allah tidak perlu menurunkan Al-Quran dan tidak perlu mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarluaskan Al-Quran. Oleh karena itu, kami sebagai warga Indonesia, bangsa yang beragama, bangsa yang taat dengan undang-undang yang berlaku di negeri ini, mempunyai keyakinan yang kuat bahwa bangsa ini tidak akan bisa menjadi baik tanpa memperhatikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Majelis Tafsir Al-Quran, seperti tadi sudah ditayangkan sekilas dalam profilnya, Majelis Tafsir Al-Quran bukan partai politik dan tidak akan menjadi partai politik. Walaupun Majelis Tafsir Al-Quran saat ini dengan diresmikannya 109 perwakilan dan cabang di seluruh Indonesia tadi, maka seluruh provinsi yang berada di Republik Indonesia ini, di situ sudah ada Majelis Tafsir Al-Quran. Majelis Tafsir Al-Quran bukan lembaga yang menafsir Al-Quran, tetapi mengajak umat manusia mempelajari, memahami, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah lembaga dakwah yang diemban oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Mengambil cara yang lebih baik menurut pandangan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam satu firman-Nya, "Wa man ahsanu qawlam mimman ta'a ila Allah wa amila shaliham wa qala innani minal muslimin." Manakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru, memanggil manusia untuk taat kepada Allah, mengajak manusia beramal soleh, dan mengajak manusia menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah. Untuk menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah, tidak mungkin akan bisa dilaksanakan tanpa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesan saya kepada seluruh pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran, baik yang baru saja dilantik ini maupun yang sudah lama, luruskan niat kita, kuatkan pendirian kita sejak awal. Majelis Tafsir Al-Quran, lembaga dakwah yang didirikan untuk mengharap ridha Allah, menyebarluaskan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, tidak mengharapkan imbalan upah apapun. Karena ini lembaga dakwah, Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada nabinya untuk menyebarkan Islam ini dengan firman-Nya, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatum fil qurba." Katakan Muhammad, aku tidak minta upah apapun dalam seruan dakwahku ini. Tidak minta imbalan upah apapun dalam dakwahku ini. Tetapi yang kami inginkan timbulnya rasa kasih sayang di antara kalian. Jadi dakwah adalah menumbuhkan rasa kasih sayang. Maka Majelis Tafsir Al-Quran hadir dimanapun juga tidak menimbulkan permusuhan, tapi menggalang rasa kasih sayang. Hanya orang-orang yang tidak memahami kadang melemparkan fitnah yang bermacam-macam. Seperti tadi baru saja kita munculkan, ada orang yang menyebarkan fitnah, katanya MTA itu memandang reyok itu bid'ah.
Nah, kalau MTA berkembang, Riok harus dibasmi. Katanya saya ketemu Bapak Ki Dalang Anom Suroto yang menanyakan kepada saya, apa betul Pak Ustadz wayangan itu menurut MTA bid'ah? Kita buktikan. Ini tadi baru aja kita lihat pertunjukan Riok yang disaksikan oleh Masjid Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia dan didengar lewat radio, lewat TV, panjang di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Inilah kegiatan Masjid Al-Quran. Masjid Al-Quran menghadapi budaya yang memang tidak bertentangan dengan akidah Islam terus dikembangkan. Masjid Tafsir Al-Quran pernah memborong wayang orang di Sriwedari untuk dilihat karena tampaknya budaya-budaya bangsa kita tergeser dengan masuknya budaya-budaya barat yang dikatakan modern itu. Di samping itu, Masjid Tafsir Al-Quran ada sekolah pedalangan. Masuk gurunya yang ada di sini juga, pemain penyanyi wayang semua dari anak-anak kita. Enggak tiap ada awalusanah atau akhirusanah SMA MTA menampilkan wayang kulit yang didalang oleh warga kita sendiri, bahkan anak lulusan dari SMA itu sendiri. Oleh karena itu saya harapkan seluruh umat Islam di golongan, di partai, di paham apapun, perhatikan firman Allah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma faltum nadimin. Kalau kita orang yang beriman, diperintahkan oleh Allah, apabila orang fasik membawa berita, maka uji dulu kebenarannya. Jangan terus ada berita masuk, ya, kemudian kita terima, kita fahami, pun tidak tabayun, tidak menjelaskan dari sumbernya, langsung ikut menyebarkannya. Barang siapa menyebarkan berita bohong itu, siapa yang paling banyak menyebarkan, paling banyak menanggung dosanya. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, persaudaraan sesama muslim supaya terjalin dengan baik, perbedaan paham, perbedaan pendapat itu bukan baru sekarang, sudah sejak zaman dahulu. Tapi jangan sampai perbedaan paham, perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan masalah furu'iyah memutuskan persaudaraan kita sesama muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Sesama muslim itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, persaudaraan sesama muslim, mari kita galang. Kita kuatkan ukhuwah kita. Kita bentengi, jangan terpengaruh dari usaha-usaha yang ingin merusak kesatuan persatuan sesama muslim. Maka dari itu, para hadirin semuanya dan para pendengar radio maupun pemirsa TV di rumahnya masing-masing atau yang ikut mendengarkan radio lewat perjalanan di mobilnya masing-masing, perhatikan apa yang saya sampaikan. Sebagai penutup, sebagai tema pada acara siang hari ini, dengan bersilaturahmi untuk mempersatukan, memperkuat persatuan saudaraan dan perkuat bangsa kita yang bermartabat. Karena kita yakin bangsa ini tidak bisa untuk disatupadukan kalau dengan mengabaikan Al-Quran dan Sunnah. Allah SWT menjelaskan di dalam satu ayatnya, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Engkau Muhammad, kalau kami sediakan kekayaan sepenuh bumi ini untuk membiayai supaya hati orang-orang beriman itu bersatu padu,
tidak akan bisa. Padahal ini Nabi, utusan Allah, disediakan dana sepenuh bumi untuk menyatukan hati umat Islam atau orang mukmin. Itu tidak bisa. Walakinallah alafa bainahum. Tetapi Allah lah yang dapat menyatukan hati-hati mereka. Dengan apa Allah menyatukan hati umat Islam? Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dengan berpegang teguhlah kalian. Bertegang teguhlah kalian semua dengan Al-Qur'an. Jangan bercerai-berai. Maka kalau umat Islam bercerai-berai, tidak usah mengkambing hitamkan orang lain. Itu indikasi jelas jauhnya dari Al-Qur'anul Karim. Dengan kata lain, sudah melepaskan pegangannya yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka Majelis Tahfidz Al-Qur'an mengandeng kita semuanya, mengajak mari kita kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW untuk memperkoloh, untuk mempererat ukhuwah sesama muslim, tidak hanya sesama warga MTA tetapi sesama muslim di seluruh wilayah Indonesia ini. Dengan saudara-saudara kita yang non muslim, itu pun agama kita mengajarkan kalau tidak bisa ketemu dalam satu agama, kita ketemu dalam satu bangsa dan satu tanah air. Maka kita jaga keutuhan kebangsaan yang selalu kita gembar-gemborkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi tugas kita bersama. Maka dengan mempelajari Al-Quran, As-Sunnah diamalkan dalam kehidupan, tidak hanya orang Islam yang erat persaudaranya, orang-orang non-Muslim pun merasa aman hidup di negeri yang mayoritas beragama Islam apabila penduduknya itu mengamalkan Islam dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk warga MTA khususnya dan para pendengar dimanapun juga berada. Sekali lagi saya tekankan pada warga MTA yang baru dan yang lama sekalipun, jangan bergeser dari tujuan dakwah kita yaitu menebarkan kasih sayang, tidak mengharapkan imbalan upah apapun dari yang kita dakwahi. Semoga ini dicatat dengan tinta emas dan tidak bisa dilupakan selama saudara-saudara sanggup mengemban tugas untuk memikul tugas tanggung jawab dakwah melalui Majelis Tafsir Al-Qur'an. Sebab tanpa itu tidak akan berhasil dakwah dengan cara apapun. Segala kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan hormat Al Ustaz Mas Sukino berfoto bersama dengan pengurus perwakilan dan cabang MTA yang dibutuhkan. Sekaligus kami mohon juga dengan hormat untuk bisa berfoto bersama Bapak Teten Mas Duki, Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Kyai Haji Amidan, Ustadz Khol Ridwan, Bapak Profesor Dr. Widyo Pramono, Jamwas Kejagung Republik Indonesia, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain, untuk berfoto bersama dengan pengurus perwakilan dan cabang yang baru saja dikukuhkan pada siang hari ini. Setelah Al-Ustaz menyampaikan pesan dan pembekalan kepada para pengurus baru yang dilantik, berikut pemirsa akan kita ikuti sesi foto bersama rekan Tommy ya. Iya betul, dan berada di tengah-tengah dari 109 perwakilan dan cabang. Oh, di tengah-tengah ini ya, calon ya, pengurus yang betul, sudah dilantik serta ya, tamu undangan.
ada di barisan depan. Ya, dan tamu maksud kami calon pengurus ataupun pengurus yang sudah dilantik pengurus ini ya. Ya, pengurus yang sudah dilantik ini duduk di sektor 1 ya, kursi VIP. Ya. Deretan paling depan dan Alustad beserta Jenderal Purnawirawan Tris-Trisno. Dan juga ada ya, berikut prosesi foto bersama LC, ya, Haji Amidan, tokoh-tokoh kita dan juga Ustaz Ketua Perwakilan Cabang MTA yang baru. Kita berikan semangat yang luar biasa untuk Ketua Perwakilan dan Cabang MTA yang baru. Diberikan peristiwa ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa untuk saat ini Majelis Tafsir Al-Quran memiliki 539 perwakilan dan cabang MTA se-Indonesia. Ya, resmi sudah. Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran memiliki 539 perwakilan dan cabang MTA se-Indonesia. Ya, kita harapkan semoga para pengurus baru mampu mengemban amanah yang cukup berat dengan kami. Ya, sangat berat sekali. Membina ataupun memberikan keistiqomahan kepada seluruh warga cabang maupun perwakilan. Bapak Ibu, kita doakan tetap istiqomah ya dengan beban berat yang diemban kita oleh para pengurus. Kita acara berikutnya, yaitu semoga kita doakan sambutan dimudahkan Allah langkah dakwah kita Majelis sehingga Ulama Indonesia semakin merebak perkembangan Ustaz MTA di Indonesia. Khalid Ridwan LC, silakan. Dan selanjutnya nih mohon diperhatikan di running tag kita ya. Yeah. Dari penjuru Aceh hingga Papua. Nanti di hari-hari berikutnya nanti pasti akan muncul tempat-tempat daerah-daerah yang insya Allah mungkin baru saja diketahui, oh ternyata tidak jauh dari tempat tinggal saya. Dan rekan Tommy, selanjutnya kita akan mengikuti sambutan dari Kyai Haji Khalil Ridwan LC. Sebelumnya, saya mohon izin untuk mengumandangkan kalimat takbir sebagai satu hal yang besar yang saya temukan dalam acara ini, bahwa sebuah pengajian bisa mengadakan acara di Stadion Utama Jakarta, ini adalah suatu yang besar. Sunahnya apabila kita melihat yang indah, kita bertasbih. Kalau kita bersyukur, kita membaca hamdalah, alhamdulillah. Kalau kita melihat sesuatu yang besar, kita disunahkan untuk bertakbir. Maka saya akan memimpin takbir 3 kali dan mohon semua yang hadir mengikuti takbir saya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Addal amanah wa balagur risalah wa nasohal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang kita hormati Saudara Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan yang kita sama-sama cintai, yang sama-sama kita hormati Bapak Tri Sutisno, Bapak Kiai Haji Amidan dari Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiflan Zen, seorang pensiunan jenderal
TNI Angkatan Darat yang sekarang aktif menghimpun teman-temannya untuk mendirikan gerakan bela negara anti komunisme. Dan yang terakhir, khususnya Bapak Dr. Andus Haji Sutikno sebagai Ketua Majelis Tafsir Al-Quran. Dan seluruh hadirin dan hadirat, para tokoh, para ulama, baik dari militer, sivil, ataupun dari angkatan kepolisian. Ma'asyiral muslimin, saya membaca tema dari acara ini, dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita tingkatkan persatuan dan kesatuan menuju Indonesia yang kuat dan bermartabat. Dari tema ini saya akan memberikan satu statement dengan kalimat, dengan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan satu gambaran bahwa Majelis Tafsir Al-Quran sama sekali tidak ada hubungannya dengan mazhab ingkarus sunnah. Karena saya pernah mendengar, jangan dekati itu MTA karena dia mazhabnya ingkarus sunnah, menolak hadis. Tapi sekarang malah sunnah dijadikan tema. Statement saya yang kedua adalah, dengan Quran dan Sunnah kita tingkatkan persatuan dan kesatuan menuju Indonesia yang kuat. Indonesia yang kuat dan bermartabat. Kata kuat di sini cocok sesuai dengan Sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if." Seorang mukmin yang qawi, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apanya yang kuat orang mukmin ini yang dicintai oleh Allah? Saya jawab, kuat dalam semua urusan. Kuat dalam ekonomi, kuat dalam politik, kuat dalam militer, kuat dalam akidah, kuat dalam melaksanakan syariah, kuat dalam mengangkat moral dan akhlakul karimah. Maka kesemuanya ini menjadikan umat Islam Indonesia bersatu sebagai satu bangsa yang kuat di atas muka bumi ini untuk bersaing dengan lawan-lawan politik Indonesia, yaitu negara-negara lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, berbicara masalah ukhuwah, orang banyak membagi ukhuwah kepada ukhuwah nasabiyah, ukhuwah syabiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Ukhuwah nasabiyah artinya tali persaudaraan atas dasar keturunan, misalnya antara ayah dengan anak, adik dengan kakak, antara ibu dengan anak, cucu dengan kakek, ponakan dengan paman. Itu adalah persaudaraan atas dasar nasab. Namanya ukhuwah nasabiyah. Ukhuwah syabiyah, ukhuwah atas dasar kebangsaan. Ketika kita berada di Eropa, berada di Amerika, berada di luar negeri, ketika kita melihat ada orang wajahnya wajah Jawa, wajah Indonesia, kita akan mudah untuk menegurnya. Bapak dari Indonesia? Oh iya betul, saya dari Indonesia. Kita langsung berpelukan. Dan ukhuwah syabiyah atau ukhuwah watoniyah itu menjadi sesuatu hal yang niscaya. Kemudian ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah adalah persaudaraan sesama muslim. Tetapi ukhuwah islamiyah yang dibenarkan dalam Islam adalah ukhuwah islamiyah atas dasar iman dan keimanan. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya tidak main-main, tidak setengah-setengah, sangat serius, sangat prinsipil bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara. Kata ikhwah menurut terminologi bahasa Arab
itu berarti saudara kandung. Maka pada hakikatnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain, dia adalah ibarat saudara kandung. Bahkan mukmin dengan mukmin yang lain lebih tinggi derajatnya daripada saudara kandung. Satu contoh, perang Badar, perang yang menjadikan Islam eksis di muka dunia ini. Umat Islam dari Madinah pergi ke Badar menyongsong serbuan tentara Mekah. Padahal di antara tentara Mekah itu ada ayah anaknya di Madinah, ada abang adiknya di Madinah, ada paman keponakannya di Madinah karena mereka sudah masuk Islam. Maka pertempuran Badar yang sangat dahsyat terjadi. Maka di situ kita bisa menyaksikan ukhuwah nasabiyah, ukhuwah syabiyah, ukhuwah wataniyah dikalahkan oleh ukhuwah imaniyah. Seorang adik dibolehkan secara syar'i untuk membunuh abangnya apabila abangnya ada di dalam pihak musyrikin yang menyerang umat Islam. Seorang anak diizinkan untuk membunuh ayah kandungnya apabila ayah kandungnya berada di front kaum musyrikin yang akan memusuhi dan menghabisi Islam. Begitulah seterusnya. Maka konklusinya, ukhuwah Islam yang benar adalah bukan ukhuwah Islamiyah antar ormas Islam, ukhuwah Islamiyah antar partai politik Islam, ukhuwah Islamiyah antar lembaga-lembaga Islam, tapi ukhuwah Islamiyah yang benar sesuai dengan Quran adalah ukhuwah Islamiyah atas dasar iman, atas dasar mukmin sesama mukmin. Masyarakat muslimin, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, di dalam tema juga ada kata persatuan dan kesatuan. Terus terang berbicara persatuan, saya pesimis apabila umat Islam Indonesia bisa bersatu. Tetapi kalau persatuan dibatasi pada masalah akidah, ini adalah suatu kewajiban. Umat Islam yang akidahnya sama antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Salafi, antara Muhammadiyah dengan NU, antara ormas-ormas Islam dengan lembaga-lembaga Islam yang lain, akidahnya satu, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun apabila kita temukan ada orang yang mengaku-ngaku Muslim tapi akidahnya Ahmadiyah, dia bukan bagian daripada yang harus kita ukhuwahkan, karena Ahmadiyah bukan bagian daripada agama Islam yang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila ada saudara kita beragama Islam mengaku Muslim tapi dia pengikut jamaah Lia Eden yang sudah masuk penjara karena mencederai ajaran Islam, maka tidak ada ukhuwah Islamiyah antara Muslim yang mengaku jamaah Lia Eden dengan kita sekalian. Apabila ada orang Islam dan dia bermazhab Syiah yang telah disesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur sesuai dengan fatwanya, maka kita tidak perlu membangun ukhuwah Islamiyah dengan orang-orang Syiah yang ternyata akidahnya berbeda dan mereka memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitulah seterusnya, termasuk aliran Islam Jamaah yang didirikan oleh Kiai Haji Nur Hasan Ubaidah di Kediri. Ajarannya yang mengkafirkan seluruh umat Islam di luar jamaahnya, ini adalah akidah yang sesat menyesatkan dan tidak termasuk ukhuwah Islamiyah yang harus kita tekankan. Tapi kalau antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan Dewan Dakwah, dengan Salafi, dengan Jamaatut Tabligh, itu adalah akidahnya sama, akidahnya satu. Disitulah Muhammadiyah NU harus bersatu. Mazhab boleh berbeda. Yang satu bermazhab Syafi'i, yang satu bermazhab Hanafi, yang satu bermazhab Hambali, yang satu bermazhab Maliki, yang satunya baca kunut ketika sholat subuh, yang satunya tidak baca kunut, yang satunya tahlilan, yang satunya tidak tahlilan, yang satunya tarawihnya 13 rakaat,
yang pihak yang lain tarawihnya 23 rakaat. Ini masalah fikih, masalah khilafiyah. Maka hal ini tidak boleh kita jadikan sebuah perbedaan, karena perbedaan mazhab, perbedaan ijtihad antara ulama dengan ulama. Oleh karena itulah umat Islam Indonesia harus punya moto, terutama pengajian-pengajian seperti majlis tafsir Al-Quran ini. Moto kita adalah berbeda dalam mazhab, bersatu dalam gerakan ekonomi dan politik. Kita melihat majlis tafsir Al-Quran, satu majlis yang belum lama muncul dan tumbuh di Indonesia, dari kampung apa tadi di Solo, telah bisa mengadakan acara seperti ini. Artinya ekonomi majlis tafsir Al-Quran lumayan kuat. Mudah-mudahan majlis tafsir Al-Quran dengan sistem ekonominya yang kuat dan terus dibangun sehingga betul-betul ekonominya kuat, bisa mengalahkan ekonomi kelompok lain. Dari majlis tafsir Al-Quran akan lahir calon-calon pemimpin-pemimpin politik, gerakan politik, untuk betul-betul menjadikan umat Islam menjadi umat yang kuat, bukan hanya dalam pengajian, bukan hanya dalam majlis zikir, bukan hanya dalam membaca salawat, bukan hanya dalam perayaan-perayaan, bukan hanya dalam membangun masjid yang banyak dan besar, yang mewah seperti masjid Kubah Emas di Sawangan, tapi umat Islam juga kuat dalam gerakan politik. Untuk menjadikan umat Islam tuan rumah sendiri, menjadikan umat Islam sahibul bait. Dan mohon maaf, ada beberapa teman yang mengatakan semenjak tahun 45 secara akidah, secara ideologi, secara budaya, secara ekonomi, bahkan secara politik, umat Islam dijajah oleh ideologi lain. Saya koreksi kalimatnya, kita ini bukan dijajah oleh ideologi sekulerisme, ideologi sosialisme, ideologi nasionalisme, ideologi pluralisme, ideologi liberalisme, bahkan komunisme. Tidak. Islam sebagai ideologi tidak mungkin dijajah oleh ideologi lain. Tetapi kitalah umat Islam menjadikan umat Islam terjajah. Umat Islam terjajah oleh umat-umat lain yang ideologinya berbeda. Masyarakat muslimin, saya tidak akan memperpanjang, tetapi di depan mata kita, di depan mata kita, kita melihat kelemahan umat Islam. Gubernur Kalimantan Barat sudah 2 periode non-muslim. Gubernur Kalimantan Tengah sudah 2 periode non-muslim. Bahkan wali kota Solo non-muslim. Wali kota Kapuas 86% penduduknya non-muslim. Tapi secara politik mereka menang dan umat Islam kalah. Dan yang paling miris, paling menyedihkan, paling memprihatinkan, ibu kota Jakarta, DKI Jakarta, sebagai pintu gerbang Republik Indonesia yang penduduknya lebih banyak daripada penduduk Singapura, lebih besar kawasannya daripada Singapura dan Brunei, sekarang dipimpin oleh seorang gubernur yang non-muslim. Secara undang-undang tidak ada yang larang, tapi secara fakta umat Islam lemah dalam strategi dan gerakan politik. Saya kasih satu contoh. Di Lenteng Agung pernah wakil gubernur mengangkat seorang lurah untuk kelurahan Lenteng Agung, seorang wanita, namanya Susan, agamanya Kristen atau Nasrani atau non-muslim. Umat Islam DKI Jakarta punya ribuan masjid, punya ribuan majlis taklim, punya organisasi, tetapi tidak mampu untuk merubah keputusan politik yang sangat kecil, hanya jabatan seorang lurah, apalagi jabatan-jabatan yang lain. Oleh karena itulah, saya sangat setuju dan mendukung tema daripada acara ini, yaitu Ukhuwah Islamiyah akan melahirkan persatuan umat yang kuat dan bertabat, dan mudah-mudahan Indonesia, khususnya DKI Jakarta, tidak akan pernah menjadi Singapura. Jakarta jangan sampai jadi Singapura. Saya prediksi
Kalau umat Islam diam secara ekonomi dan politik, maka pada satu saat anak cucu kita akan memiliki seorang akan memiliki ibu kota NKRI ini mirip dengan Singapura. 86% tanah sertifikatnya sudah dimiliki oleh mereka. Begitu juga gedung-gedung bertingkat dimiliki oleh mereka. Kekuatan ekonomi mereka tidak bisa ditandingi oleh umat Islam, maka satu-satunya jalan untuk menjadikan umat Islam di masa datang hasanah, robana atina fid dunya hasanah, hidup hasanah di muka bumi ini secara bermartabat dan terhormat, tiada lain adalah kita menguatkan ideologi Islam dalam berpolitik, kemudian kita jangan golput dan kita selalu berusaha, berjihad, berjuang secara tidak melanggar hukum, secara demokrasis untuk memenangkan calon gubernur yang muslim dan soleh di masa yang akan datang, khususnya bagi DKI Jakarta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz untuk tetap di tempat. Kami mohonkan ucapan selamat dan sukses dan juga motivasi kepada kawan-kawan redaksi majalah Cahaya Hati. Ya, Bapak, Ibu dan Saudara semuanya, kami mewakili tim redaksi majalah Cahaya Hati menyampaikan bahwa untuk hari ini adalah spesial karena baru diterbitkan 300 eksemplar dan insya Allah nantinya akan dilanjutkan untuk bisa dibaca oleh saudara-saudara kita se-Indonesia insya Allah. Kita saksikan Kyai Haji Khoir Ridwan LC menandatangani peluncuran majalah Cahaya Hati. Ya, Bapak, Ibu dan Saudara semuanya, untuk majalah Cahaya Hati terbitan perdana mengangkat konvergensi media dakwah Islam mudah-mudahan akan memberikan pelengkap untuk dakwah selain melalui televisi, melalui radio dan juga melalui majalah. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dewan Pertimbangan MUI Ustadz Khoir Ridwan LC yang sudah memberikan isian untuk kita semuanya. Berikut memberikan selamat kepada kawan-kawan tim redaksi Cahaya Hati. Tentunya melengkapi MTA Media Center. Setelah dengan TV, radio, dan juga majalah Cahaya Hati yang akan terus menampilkan dan mengabarkan kegiatan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Kita saksikan dengan perlahan Kyai Haji Khoirul Ridwan kembali ke tempat duduknya. Bapak, Ibu dan Saudara semuanya, dengan disampaikannya sambutan oleh Ustadz Khoir Ridwan LC selaku Dewan Pertimbangan MUI sudah menutup rangkaian kegiatan untuk Silaturahim Nasional MTA 2015. Kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk panitia yang sudah bekerja keras untuk suksesnya kegiatan kita di siang ini. Bapak, Ibu dan Saudara semuanya, kami harapkan nanti tetap tertib dan menutup kebersamaan kita untuk Silaturahim Nasional MTA tahun 2015 ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Kami mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu dan Saudara semuanya, tamu undangan yang sudah turut serta memeriahkan Silaturahim Nasional MTA 2015. Terima kasih untuk Bapak, Ibu dan Saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon yang hormat para tamu undangan melakukan ramah tamah bersama Ustadz di ruang ramah tamah.
Baiklah saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Purna sudah serangkaian dari awal hingga akhir pelaksanaan Silatnas Silaturahim Nasional Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran yang kedua di Gelora Bung Karno, Jakarta pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di Silatnas berikutnya. Saya Tommy Alfatoni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.